السلام على رسول الله أصحابه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من شكيا ولا محروما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خير أمين يا رب العالم طيب. Semoga umat semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan Allah mudahkan kita pada hari ini untuk memahami apa yang akan kita pelajari bersama. Kemudian salam serta salam. Semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti beliau ilayah min ayi. Baik, kemarin sampai sini ya. Uh, halaman 77. Belum selesai ya. Kabi Rotun ya. Nah, mustahil. Baik. Uh, Ya, kita melanjutkan dulu yang di sini merubah dari mufrad ke Awalan Ana ya, Ustaz. Silakan. Silakan Umi Kabi. Kabi rotun. Mm -hmm. Jadi jamak Jamak taksir eh jamak mu'annas salim mau saja kabi rot kabi rotun eh bukan nah, bukan koratun rotun menjadi kabi rotun jadi eh, jamaknya eh jadi tidak semua jamak mu'annas salim itu jamak eh tidak semua mufrad mu'annas itu jamaknya jamak mu'annas salim ya oh gitu saja jadi ini ngikut ke jamaknya mudakar. Hmm, jadi pakai uh, yang jamak taksir. Ya, pakai jamak taksir. Hmm, taksir. Ya, kibarun. Kibarun, ya. Nah. Oh, jadi enggak. Kibarun. Jadi tidak semua mufrad mu'anas itu jamaknya ke jamak mu'anas salim. Ya nanti sima simai ya bukan kiasi. Jadi sifatnya adalah simai. Oh so, ya. Jadi bagaimana ya harus diingat-ingat. <laughs> ya, tapi kemudian Tawilatun. Eh umminurul. Hmm berarti -hmm. gimana Umi tahu wilatan Tawilatun Itu sudah ini Dia ngikutnya Ke jamak Saksir juga Nah ya Ke jamak saksir juga Jadi Tiwalun. Ada di halaman ke-9 ya. Tiwalun. Tiwalun. Baik, lanjut. Berikutnya. Shadi Datun ini juga berarti jadinya jamak takjil saja. Hmm. Nah, um. oh. Jududun, jududun. Lanjut, akun. Ihwatun. Eh, Naam. Nah, Akun. kuatun Uh, Wanya pendek. naam, ya, Nah, lanjut. Nah, 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 ya. kabirun. Kibarun. Naam. Nah, um. nah, jadi dun. Eyang, langsung ke Eyang, nomor 6 kalau Iya ya. Eyang. Nomor berapa sekarang saja? Jadi dun, saya nggak tahu Eyang, nomor berapa? Oh iya. Sekarang Eyang. Jadi dun, jadi jududun. Iya, jududun. Pakai tanwin ya? Nah. Jududun ya? Iya, jududun. Aib itu tadi ya, jama dari jama taksir. Nanti lebih lengkapnya dilihat di halaman 69 yang udah lewat ya, 69 sampai 70. Nah, Komplit. Nah, sekarang kita masuk kepada di sini asmaul isyaratu. Asmaul isyarati lil qarib. Isim isyarah yang digunakan untuk yang dekat. Ya, yang pertama hadza. Nah, di sini isi misyarohada itu digunakan untuk apa? mufrad Mu'anas. Oh, dan muzakkar ya. mufrad muzakkar. Kemudian untuk jamaknya itu menggunakan haula'i. Ya, haula'i. Nah, jamaknya untuk jamak Muzakar berarti dia jamak muzakar salim, bukan jamak taksirnya ya. Eh, jamak muzakar salim bisa, jamak taksirnya bisa, tetapi untuk yang berakal. Ya, untuk lil akil atau lil akil. Hadza untuk mufrad muzakar, haula'i untuk jamak mudakar salim atau jamak taksir lil akil. Kemudian yang kedua adalah isi isyarah hadihi dan haulai. Kalau hadza untuk mudakar, kalau hadihi ini digunakan untuk mufrad Mu'anas Lil qarib ya untuk yang dekat. Kemudian jamaknya kita menggunakan haulai. Nah, di sini jamaknya harus dari wasiat bawah. Jamak di sini adalah jamak muana salim yang berakal. Atau nanti bisa um, ya, jama' ya, jamak muannats salim yang berakal. Ya, Taib. Nah, di sini ini uh, kata haza polibun ini disebut dengan jumlah ismiyah jumlah itu atau kalimat mana ya nulisnya naknya di sini baru aja hmm sini hmm hmm Binda. masuk ke, ke kita bahas dulu ya jumlah Aduh. jumlah atau dalam kalimat kalimat dalam salah pencet dalam bahasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Jumlah Cialia dan Jumlah Ismiah. Ya, kalau jumlah fi'liyah itu sesuai dengan namanya kalimat yang diawali oleh fi'il. Ya. Contohnya ya. Jalasa Muhammadun Jalasa Muhammadun Ahmad telah duduk. Jadi kalau jumlah fi'liyah itu jika ada fi'il pasti ada fa'ilnya. Di sini kata kerjanya adalah jalasa sedangkan Muhammadun di sini sebagai pelaku atau sebagai failnya. Kemudian satu, uh, lagi film motor kita ambilkan dari film motor, misalnya dia jelisu, dia jelisu, misalnya Zaidun. Ya, Zaid sedang duduk. Kalau yang awal tadi artinya Muhammad telah duduk. Karena di dalamnya ada jelasnya, ya ini fiilnya fiil Maldi. Karena fiilnya bentuk dari fiil Maldi. Sedangkan yang kedua, contoh kedua ini adalah Contoh dari fiil mudhari yakni Zaid sedang duduk. Jadi kegiatannya sedang berlangsung. Per fiil motorik. Nah, maka kata jalasa dan ya jelisu kata Jah, lasa, dan. Ia ya, jelisu. Ini disebut. Disebut. Sebagai fiil. Atau apa? Kata kerja. Dalam jumlah filia ya. Ada fiil pasti ada failnya. Nah, di sini. Kata. Muhammadun. Dan, ya dan zaid zaidun disebut sebagai pelaku atau fa'il uh, sebagai fa'il atau pelaku baik untuk jumlah ya di sini sudah bisa dipahami Umahat. Insyaallah paham ya mudah. Ada yang masih bingung? Nanti kita masuk ke inti itu yang di jumlah ismia. Kita lanjut ya. Kalau oh, ini berarti sudah paham Insyaallah. Kita lanjut berikutnya yakni yang kedua adalah jumlah Ismia. Kalau dia berarti diawali dengan fiil. Nah ini kalau ismia sama seperti namanya kalimat yang diawali oleh isim. Kalimat yang diawali oleh isim. Sebelum kita masuk kalimat yang diawali oleh isim, berarti kalau jumlah Ya. ya Kita biar sama dengan yang di atas. Misalnya hmm, tadi itu tadi. Contohnya tadi hadza talibun ya di buku ya, di kitab. Hadza talibun. Kemudian haula'i Tullabun. Nah, ini adalah contoh dari jumlah ismiah kalimat yang diawali oleh isim. Kemudian contohnya lagi, Zaidun. Jalisun. Jalisun. Nah, jalisun itu isim fa'il dari kata jalasa. Ya, yeah. jalisun artinya sama. Zaid telah duduk. Terus misalnya lagi hmm, Muhammadun ya jelisu. Muhammadun Ya jelis. Nah, ada talibun haula itu labun zaidun jalisun Muhammadun ya jelisu. Ini adalah contoh-contoh dari kalimat jumlah ismiyah. Semuanya dioleh diawali oleh isim, ya. Nah, kalimat jumlah ismiyah dalam kalimat jumlah ismiyah ini terdapat muktada dan khobar. Kalau yang jumlah ya tadi fi'il dan fa'il, kalau ismiyah itu namanya muktada dan khobar. Okay. Ya, mubtada dan khobar. Isi ma'rifah Mutada itu adalah isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat. Ya, mutada itu disebut mutada. Nah, sedangkan khobar... Obat itu sesuai dengan namanya, ya, isim atau kata, karena tidak semuanya isim, ya, kata yang menjelaskan atau menerangkan. mubtada. jadi sebagai kalimat penyempurnanya, ya, jika mubtada berdiri sendiri, maka itu belum menjadi kalimat sempurna merupakan jumlah mufidah, tapi jika setelah muftadah ada kabarnya, maka ini disebut dengan kalimat sempurna atau jumlah mufidah yang disebut dengan jumlah ismia. Nah, di sini kita lihat hada Ha'ulai. kemudian zaidun muhammadun. Nah, inilah dia yang disebut dengan mubtada. Kata Hada. Kemudian Haulai. Kemudian tadi Muhammadun. Zaidun. Disebut Moptada. Kemudian sedangkan kata polibun tulabun jalisun yajlisu bedanya tolibun sama tulabu ya kalau tolibun bentuk mufradnya itu toknya panjang kalau jamaknya tulabun yang panjang adalah lamnya. Tulabun. Kemudian jalisun. Ya jelisu itu disebut dengan khobarnya. Nah, seperti ini. sampai sini bisa dipahami contohnya, contoh kalimatnya. Atau lagi menulis ini, Umahat. Nah, ini ya. Jadi jumlah ismiah itu seperti ini. Nah, tadi pengertiannya kan ada isi ma'rifah yang terletak di awal kalimat. Nah, isi ma'rifah itu ada apa aja? Kita tengok ke sini. Nah, ini ya. Inilah 6 isim ma'rifah yang wajib kita ketahui untuk pemula, fungsinya ya untuk nanti bisa membedakan bahwa mubtada itu jenisnya ada enam. Yang pertama, isim ma'rifah yang pertama ya, jadi isim menurut keumuman dan kekhususan itu dibagi menjadi dua: ma'rifah dan nakiroh. Nakiroh itu semua isim. Uh, yang umum biasanya dia cirinya itu bertanwin ya walaupun tidak semuanya isim yang bertanwin itu nah, roh contohnya ke nama orang ya kecuali nama orang Muhammadun nah itu walaupun dia bertanwin dia disebut isim ma'rifah isim ma'rifah yang pertama yakni isim yang dilekati oleh alif lam di sini contohnya alkitabu albaitu Nah, kalau kita menulis kita bun bayi itu disebut isim apa? oh Iya, betul. Isim nakiroh adalah kebalikannya. E, atau begini, isim nakiroh tidak dilekati alif lam. Jadi tinggal, kalau nggak ada alif lam, berarti kita beri tanwin. Kita bun kitabun. Nah, seperti ini. Kemudian baitun dan un-un yang lainnya. Yang perlu diingat lagi, ketika suatu isim ini berdiri di depan suatu kalimat, ya, ini yang sering sekali bingung orang mengharakati. Menghar menghar ini fathah, kasroh, atau domah. Itu semuanya hukum asalnya adalah domah. Jadi jika umahat ketemu dengan isim yang terletak di awal kalimat di paling depan sendiri, maka sudah pasti itu harokatnya domah. Karena nggak ada huruf jar, nggak ada huruf inna, dan tidak ada yang menyebabkan isim tersebut berharokat fathah atau kasro. Jadi harokat itu cuma ada tiga. Fathah, yang pertama domah, fathah, dan kasro. Domah ini identik dengan marfu dan penggantinya. Kalau fathah itu identik dengan nasab. Ya, selain nasab itu identik dengan fathah, ada juga penggantinya. Kemudian kalau kasroh, nah ini berarti di depannya dia ada huruf jar atau dia sebagai mudafun ilai. Jadi, itu ya yang perlu diingat bahwa jika suatu isim terletak di awal kalimat, maka dia pasti sudah kita pastikan bahwa harokatnya adalah domah. U, Bunyinya seperti itu, ya. Kita lanjutkan yang kedua. Sim pertama jadi semua isim yang dilekati alif lam, ya. Alkitabu, albaitu, adarojatu, ad as-sayarotu, an-nafidatu, al qalamu dan al-al yang lainnya itu disebut dengan isim yang dilekati alif lam, dan dia disebut isim ma'rifah. Kemudian, yang kedua adalah domir atau kata ganti. Domir ini tidak hanya kata ganti orang ya tapi benda juga memiliki domir misalnya kitabu kita gantinya apa huwa atau masuknya ke mudakat nah domir atau kata ganti seperti yang kita ketahui di sini domirnya domir munfasil yang terpisah ya ada 14 huwa humahum hiya humahunna anta antum antum anti antuma antuna Huwa huma itu kata ganti orang ketiga dan goib ya yang dibicarakan. Kemudian anta antuma antum anti antuma antuna itu kata ganti orang kedua atau yang sedang kita ajak bicara atau mukhotop Kemudian yang terakhir ada ana dan nahnu yakni kata ganti orang pertama yakni mutakalim atau yang sedang berbicara sedang ana dan nahnu ini bisa digunakan untuk mudahkar dan mu'annas. tergantung yang berbicara siapa jadi misalnya ana tolibun atau ana tolibatun ini bisa ya atau mungkin nahnu tulabun atau nahnu tolibatun nah ini juga bisa nah itu untuk Isim marifah yang kedua adalah domir, atau kata ganti. Kemudian, isim marifah yang ketiga adalah isim alam, atau nama alam itu artinya nama, bisa nama tempat, bisa nama orang. Ya, seperti yang dikatakan tadi, bahwa kata Muhammadun Zaidun dan Aliun, misalnya, ya, semua nama laki-laki yang dia bertanwin. Walaupun dia bertanwin itu bukan disebut dengan isim nakiroh. tapi tetap disebut isim ma'rifah karena itu menunjukkan nama, nama orang. Jadi sudah khusus ya. Kalau ma'rifah itu khusus, kalau nakirah itu masih umum. Nah, kemudian Fatimatu ini termasuk isimnya tidak boleh bertanwin. Jadi tidak di, boleh dituliskan Fatimatun. Aisyatun, tidak ya tapi Fatimah Fatimatu, kemudian Makkatu. Nah, biasanya nama tempat itu juga dia tidak bertanwin itu adalah isim ma'rifah yang ketiga. Kemudian isim ma'rifah yang keempat. Nah, ini masuk kepadanya adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Nah, kata tunjuk di sini dibagi menjadi dua ya, untuk muzakkar dan mu'anas. Kemudian masing-masing dia memiliki untuk kata tunjuk yang dekat dan kata tunjuk yang jauh. Muzakar untuk yang dekat. Mufradnya adalah haza. Kemudian untuk uh, menunjukkan dua ya misalnya bendanya itu ada dua hazani atau hazaini kemudian kalau bendanya jama atau banyak itu haulai kemudian untuk yang jauh ada zalika zanika untuk dua bendanya atau zainika untuk jamaknya ulaika kemudian untuk muanas ada hazihi untuk satu bendanya misalnya hadihi saya rotun ya kemudian kalau bendanya ada dua hatani saya rotani kemudian kalau jamak haulai tolibatun ya ingat tadi jamak yang haulai ini digunakan hanya untuk yang berakal kemudian Isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan yang jauh untuk mu'annas. ada tilka bendanya satu ya misalnya tilka darrojatun itu adalah sepeda tanika darrojatani kemudian pula ika pula ika misalnya tolibatun nah, seperti itu berikutnya yang kelima adalah isim mausul atau kata sambung. Nah, kata sambung ini dibagi menjadi dua. Ada untuk yang umum dan ada untuk yang khusus. Yang umum ini ada kata man, ada ma. Kalau man itu artinya siapa digunakan untuk yang berakal, lil akil. Kalau ma kebalikannya digunakan untuk yang lil gairi akil atau tidak berakal. Sedangkan isi mausul yang khusus itu ada enam disesuaikan dengan jenis bilangannya. Ini sama kayak isi misyarat tadi umahat. Ya. Dan banyak di Al-Quran kita temukan. Alladhi. Nah ini untuk mufrad ya apabila benda yang diisyaratkan itu bendanya satu maka memakai allazi kalau bendanya dua memakai allazani atau allazina eh afan alladzaini ya ini. al al kalau bendanya jama alladzina alladzina Nah, untuk mu'anas ada al Al-latani atau al-lataini. Kemudian untuk jamaknya ada al-lati. Kemudian uh, al-la'i. Jadi al-lati dan al-la'i. Ini sama untuk uh, jamaknya. Nah, ini adalah isi ma'rifah yang kelima. Ini isi mausul. Kemudian isi ma'rifah berikutnya adalah isi ma'rifah yang keenam, yang terakhir. Ini yani isim yang diidolakan atau disandarkan kepada salah satu dari lima isim yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, idola kepada isim domir, misalnya ada kata buku kitabun. bun disandarkan dengan domir "anta", ya maka menjadi "kita buka", atau misalnya "kutubun", buku-buku disandarkan kepada domir "anta", menjadi "kutubuka". Kemudian diidofahkan kepada isim alam atau nama orang. Misalnya rumah Baitun. Terus habis itu ada e, nama orang Zaid atau Zainab. Ya, kalau di sini Zainab. Berarti rumahnya Zainab. Maknanya adalah rumahnya Zainab. Maka menjadi Baitu Zainab. Ya, karena Zainab itu termasuk isim huayrumun sorif. Sedega pengganti kasrohnya adalah dengan fathah bukan baitu zainabi tapi baitu zainaba Kemudian berikutnya idofa kepada isim isyarah. Jadi ada isim disandarkan kepada isim isyarah. Misalnya ummu hadhil binti jamilatun. Ibu anak perempuan yang ini gitu ya. Jadi ibunya anak perempuan ini gitu maksudnya cantik gitu. Kemudian idofa kepada isi mausul atau isim yang disandarkan kepada isi mausul. Misalnya di sini kitab yang eh, kitab punya orang yang berdiri itu baru kitabul ladhi. Nah di sini isi mausulnya katanya al ladhi karena kitabu satu sehingga isi eh, mausulnya menggunakan al ladhi kitabul ladhi yakumu jadi Kemudian contoh misalnya di sini isim Maksudnya menggunakan kata al-lati. misalnya saya rotul lati amamal baiti, jadi mobil yang ada di depan rumah itu baru. Nah, di sini kita lihat ya, kitabu, saya rotu, umu, baitu, dan kutub. Kutub, baitu, ummu, kitabu, saya rotu, bintu. Di sini semuanya tidak dilekati oleh alif lam, karena dia menjadi mudok. Jadi dia terlarang dengan alif lam atau tidak juga dia bertanwin karena setelahnya ada isim yang akan menjadi penyandarannya. Nah, berlakulah kaidah mutaf-mutaf Ilai Mudhof tidak boleh dilekati oleh alif lam dan juga tidak boleh bertanwin. Terus kemudian berikutnya idhofah kepada isim yang dilekati alif lam ya. Misalnya kitabul lughati, kitab bahasa. Baik. Nah, itu adalah isi ma'rifah Ma yang eh, apa namanya? Biasanya dia ada di mubtada dan khobar atau jumlah ismiyah Jadi, soal-soal eh, yang udah kita pelajari ya. Tadribat tadribat dalam kitab Rusulullah ini sampai di eh, das yang ke-12 13 ya. Misalnya hadza zamilun Uh, saya roto. Nah, itu semuanya adalah bentuknya jumlah ismiyah. Nah, misalnya ini asma uhum. Nah, itu juga bentuknya adalah jumlah ismiyah. Terus kemudian misalnya kalau kemarin kita belajar tentang zahabal mudarisu, zahabal abi, zahaba abi jalasa Nah, kalau yang itu adalah bentuknya jumlah fi'liyah. Nah, banyak di dalam kitab terus oleh ini, latihan-latihannya itu kebanyakan menggunakan apa jumlah ismiyah. Misalnya di halaman 51, di situ ada kata, At-tabibul jadidu fil mustashfa. Nah, kata at itu disebut dengan isi ma'rifah, karena dia dilekati oleh alif lam. Dan lain sebagainya. Jadi, eh, apa namanya, poin pembelajaran hari ini umat bisa membedakan mana jumlah ismiah, mana jumlah fi'liyah dan di dalam jumlah fi'liyah itu ada apa aja? Di dalam jumlah ismiah itu ada apa aja? Apa syarat yang digunakan untuk mubtada? Ya. Nah, seperti itu. Terus sebelum kita buka pertanyaan, kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini ketentuan mubtada khobar dalam jumlah ismiya ya yang pertama mubtada harus ma'rifah sudah ya tadi ada enam isim yang ma'rifah yang kedua harus sesuai dari segi jenis dan jumlahnya misalnya kalau muktadaknya itu berupa mufrad muzakar satu bendanya satu kemudian dia bentuknya muzakar maka kobarinya itu juga harus mufrad muzakar ya dan sebaliknya. Dan sebaliknya. Jadi kalau mubtadanya berupa mufrad muannas, maka khabarnya juga harus mufrad muannas. Contohnya di sini al muslimu qaimun. Kita lihat mubtadanya kata muslimu. Sudahkah mubtadanya ini marifah? Sudah, karena dia dilekati oleh alif lam. Kemudian khabarnya seduka, sudahkah sesuai jumlah dan sama jenisnya? Sudah, karena kata Ko imun itu yang berdiri adalah satu. Seorang muslim itu sedang atau berdiri. Muslim itu sedang berdiri. Kemudian yang kedua, ketentuan yang kedua, ya. Uh, tadi kebalikannya ya, ini ada kata al-muslimatu ko'imatu. Nah, ini kita lihat. Al-muslimatu karena al-muslimatu itu mufrat mu'anas. Ditandai dengan adanya tak marbuta di akhir katanya. Sehingga khabarnya juga harus bentuknya mufrat mu'anas. Ya, ini imatun Ada tak marbutahnya juga. Mufrat mu'anas juga. Muslimah itu berdiri. Kemudian yang kedua, jika mustadaknya musanna muzakar. Musanna itu artinya dua ya Apabila muktadanya itu dia dua dan muzakar, maka khobanya juga harus musana, muzakar, dan sebaliknya. Contohnya, misalnya dua orang muslim sedang berdiri. ya Di sini contohnya, al-muslimani ko imani. Kita kemarin udah belajar ya, kalau di Nahu itu bentuk isi musana itu mufrad ditambah dengan alif dan nun. Sehingga kita lihat, Nah, di sini muktadanya jumlahnya dua: Al-Muslimani, dua orang Muslim. Kemudian, khobarnya juga harus sama: Ko Iman. Kemudian, kalau mu'anasnya. Al-Muslimatani dari kata Muslimatun, Ko Imatun, maka menjadi Al-Muslimatani, Ko Imatani. Nah, taip. terus, kemudian berikutnya, jika muktadanya berupa jamak muzakar Salim, maka khobarnya juga harus sama, dan sebaliknya. Contohnya, ya para insinyur itu baru. Al-Muhandisuna nah Kita diambilkan di sini Jududunya di jamak taksirnya. Jadi boleh dari jamak uh, Muzakar Salim itu sendiri atau diambilkan di jamak taksir. Kemudian jika mubtadanya jamak taksir dan berakal maka khobarnya juga mengikuti. Ya misalnya yang berakal tadi tulabu at -tulabu. ya at ini para siswa at tulabu jududun para siswa itu baru nah seperti ini baik alhamdulillah sudah selesai penjelasannya ada yang mau ditanyakan umahat silakan sebelum kita masuk ke latihan apa eh, kalau misalnya jumlah isim tadi terus ada hobarnya berupa pak eh berupa fiil, itu harus dari jalasa jadi eh, jalisu gitu ya? Eh, oh, iya. eh, Dilanjut dilanjut dulu pertanyaannya. Nih. Ya itu eh, apa fiilnya itu belakangnya wajib pakai domah gitu saja? Uh, iya. Mm -mm. Khobar Hobar kalau bentuknya dianya misalnya tadi ya. Mm -hmm. Apa tadi Muhammadun Jalisun ya? Misalnya Muhammadun Jalisun. Ya. Yeah. Nah, mana? Ini ya. Muhammadun Jalisun atau Muhammadun ya Jalisu. Nah, di sini memang nanti kita masuk ke pembahasan khobar itu macem-macem ya ada khobar mufrad ada kobar yang majemuk ada kobar yang dia berasal dari uh, jumlah filia ini contohnya ini khobarnya ini berasal dari jumlah filia cuman kita nggak terlalu didetailkan sekarang umi ya e, jadi kalau bentuknya seperti ini kalimat seperti ini berarti ini adalah jumlah isinya. kenapa karena diawali oleh uh, pi. apa isim ya nah pertanyaannya tadi gimana apakah harus yeah untuk fiil yang menjadi khobar di kalimat apa, uh, apa tuh jumlah ismiyah itu uh, iropnya emang selalu ropa gitu saja iya Kalau misalnya dia di depan kan kalau menjadi jumlah fi ya dia kan jelasah gitu ya Ustazah ya? Itu kalau fi'il maldi. Oh iya, iya maksudnya kalau uh. nah. Kalau itu ya jelisu fi'il mudorik juga. Jadi kalau depannya uh, ya jelas ya jelas eh ya jelas tuh ya kalau filmu doring memang pakai u uh, pakai domah ya usah aja ya. Nah, ini kan kalau film adinya jelasa mudorinya ya jelisu. Ya jelisu misalnya oh. nah, misalnya kita nggak pakai film mudori nih Muhammadun jelasa nggak apa-apa boleh oh nah, jadi gak... gitu gak apa -apa. kalau ini yang pertama ini Zaitun jalisu nah ini jalisu ini namanya isim fail. jadi hmm. Zaid dia adalah orang yang berdiri. Jalisun <mulik> fa'ilun. Orang yang sedang melakukan Nah, kalau ini adalah perbuatannya, fiilnya. Ja, ya jelisu. <mulik> Misalnya Muhammadun jalasa. Boleh. Boleh. Karena fiilnya hmm. jalasa sama ya jelisu kan beda. Kalau ya jalisu kita pakainya fiil motori yang sedang terjadi atau akan terjadi. <mulik> kalau jalasa yang udah terjadi. Kita tambahin aja ya. Nggak apa-apa di sini ya. Muhammadun jalasa boleh Oh iya jadi nggak nggak mesti harus pakai domah ya Ustaz ya. Untuk kalimat kalau madi kan tidak domah. Akhirnya selalu fathah. Nah, kalau mudhari nah itu baru dia domah. Oh iya, iya. Jadi, um, ya. Tapi yang domah ini juga domirnya tertentu aja ya. Domir hmm. apa contohnya huwa terus kemudian dia terus apalagi yang eh, mukhotob. Nah, itu ya. Jadi boleh ini Umi pakai misalnya mematiknya mudoreknya boleh. Oh iya, iya, Yang kita lihat di sini ya, hadal polibun. Ini disebut dengan khobar mufrad. Artinya mufrad itu di sini khobarnya satu nggak beranak. Nanti kalau khobarnya beranak itu contohnya yang dia kayak ada jar dan majrur, kemudian zorof. Misalnya, fil baiti amamal nah itu yang dia itu Murokap atau berupa susunan Kan beranak ya kok beranak sih, nah seperti itu bahasanya biar enak dipahami maksudnya bisa dipahami. Nah kalau murokap itu kan kayak masih bahasa, aduh kok susah sih bahasanya dipahami ya beranak itu intinya dia tidak terdiri dari satu. Kalau sini kabarnya namanya kobarnya kobar mufrad, ya satu jenis aja. Begitu. Yeah, yeah. Ada lagi yang bertanya? Halo, oh, Kalau untuk kaedah uh, hobarnya itu, Sada, berarti bisa isim, bisa diisi fiil gitu ya, Sada? Boleh. Bisa isi, bisa fiil. Jadi kalau jumlah itu, dia memang lebih uh, banyak macamnya daripada jumlah fiili ya. Hmm. Jadi ini misalnya, ini uh, korbannya berupa isim, ya kan? Isim, isim. Jalisun isim fi'il. Atau isim fa'il, Afan. Isim fa'il. Ya jalisu uh, khobarnya berupa fi'il. Jalasa juga. nah anak tapi ya, biar nggak Ya jalisu. Jalasa. Ingat, kalau film Aldi itu harokat terakhirnya pasti fathah, kemahat ya pasti fathah itu cirinya fiil madi Dari itu yang ditanyakan uh, siapa ya nama saudara jazakallah khairan saudara jazakallah khair soal akhir silakan yang bertanya lagi Ustazah izin bertanya Ustazah Silahkan Umi Tri. Nah, Ustazah, Jadi kalau fiil maldi itu eh, harokat terakhirnya cirinya fathah ya Ustazah. Sedangkan mubari ciri eh, ciri terakhirnya kalimat terakhirnya itu bomah gitu ya Ustazah. Ya, itu tapi untuk ini ya, untuk uh, tertentu. Nah, misalnya jalasa, jalasa, jalasu. Ini kan beda lagi ya. Jalasu. Ya kan? kita, kita tasrif. Jalasa. Satha. Kemudian berikutnya apa? Umi Tri dibantu. Jalasa. Oh. A, panjang kan? Sa. Terus kemudian lagi. Jala. Su. Nah, ini juga beda lagi. Ya oh. jadi kalau dia domirnya untuk yang hua. Itu pasti fathah. nah, oh. A -a. nah kemudian kalau domirnya itu huma itu dia fathah tapi terakhirnya ada alifnya panjang nah sekarang coba yang untuk hianya. ja jalapa Jalhasat. iya Jalhasat. kita eh uh, kita lihat di faala fi'ilnya. ya lam fi'ilnya semuanya harokatnya fathah ya kecuali yang dia domirnya tuhum. nah ini Fathah. Jalasa ini juga fathah juga di lam Kemudian jalasat ini juga lam fathah. Kemudian apalagi jalasa sure. untuk umur. Jalasa sure. jalasa tak gini atau jalasa tak panjang. Umitri. No. Okay. Eh? Jalasa jalasa jalasu. Eh, benar. Terus, jalan Jalasata. jalan-jalan, mm, berarti jelasata Betul gini ya, Umatnya gimana? Betul nggak jelasata jelasata Iya, sata? Nah, terus kemudian? Apa lagi? Ja. jalan-jalan, Jelas. Nah. Ya Jalasana. enggak, jelasnya apa? Jelasana. jalan <laughs> Apa jalan jalan-jalan, jalan-jalan, di lamfilnya fa'ala. Berarti huruf ketiga. Huruf ketiganya. Ada yang fathah, ada yang doma, ada yang sukun. Nah, kemarin kita belajar itu fi'il madi itu mabeni ya. Nah, mabeninya tinggal kita lihat huruf terakhir. Bukan huruf terakhir. lamfilnya Di sini jelasa mabeni alal fathai. Ya, ini sambil muroja'ah di pelajaran yang nahu. Biar nggak hilang ya kemudian jelasa ini juga mabani al-Fatih. kemudian jalasu nah ini baru mabani al dom ya kemudian jelasat mabani alal fatih jelasata Fatih, jelasna mabani alal sukun nah ini untuk yang pl madi domir roib kata kata ganti orang ke tiga sekarang kata ganti orang kedua Apa jala umi siapa tadi? Umi Tri? nah musada uh -uh. Jalasta, jala jalastum. Jalasta, jala jalastum. jala stum, jala stum, jala stum, iya asal. Nah kalau untuk yang mau khotob, itu semuanya lamfirnya dia sukun ya sampai domir nu <tuh> 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 tulis dulu <tuh> <tuh> jelas jelas tak ya umi ya jelas tak terus jelas cuma Hmm, di sini dia sukun. Nah, kita lihat semuanya sukun ya. Jelas tumah, terus kemudian jelas tum. <tuh> nah, ini untuk mukhotabnya. Terus untuk mu, mukhotab yang mudahkan sekarang, manasnya jelas ti. Ya, ini sinnya sukun juga. Jalasti, jalas tumah, jelas kemudian jalas tuh, jelas nah, nah ini nanti silakan di apa namanya, Uminnya biasanya ya, discreenshot. Ya kita lihat coba di situ lampilnya semuanya harokatnya, su Sukun. ini dia ma benih ya. Ini buat meraja besoknya. nih. Baik. Tadi Umi apa yang ditanyakan tadi lupa saya. Eh itu. Ya itu terakhiran dengan fathah. <tuh> nah, yang... nah Berarti bisa kita lihat ya. Apa aja fiil madhi yang dia berakhiran dengan fathah? Domir apa saja yang dia berakhiran dengan fathah? Ya, berarti ini. Yang kita lihat apanya? Huruf ketiganya. Ya, lam fiilnya. Jadi domir huwa, huma, kemudian hia, huma, untuk mu'anas. Ya, terus. Udah selesai. Ada berapa? Satu, dua, tiga. Kalau di Al-Qur'an itu yang banyak kita jumpai ini jelasah fil materi uh, huwa. Nah, ini juga banyak tentunya ya. Menampak paling sering muncul. Baik, bisa dipahami, Umi? Insyaallah Nah, barakallah fik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini hari ini banyak materinya ya, membahasnya Nah, nanti supaya uh, masuk pembahasan berikutnya sudah punya materi umatnya baik, tidak ada pertanyaan masih ada 10 menit, kalau nggak ada kita kembali ke kitab ya nah di sini masuk pada pembahasan ini al kalimatul jadi datu nah, kalimat atau kata-kata yang baru ya azawju Az ah ini mufradnya, jamaknya azwajun kemudian almar maratu bidun al imroatun ya almar itu perempuan imroatun itu wanita wanita kalau al-maratu al itu mufradnya jamaknya imroatun tanpa alif lam. E, Afan, iya betul. Kemudian di sini al-maratu itu jamaknya nisaun ya. Jadi ini penulisan imroatun itu dia tanpa al. Kalau al-maratu itu pakai al. Kemudian di sini kata-kata baru yang lainnya adalah koribun dekat. Baik, ini kemarin dari 13 ya. ini memang A banyak ya dari 13 ini. Ada dua bagian A dan B. C. Iya, di sini bagian jim Nah, silakan dibaca. Satu ini, satu baris dulu. Nanti langsung saya jelaskan Awalan anak-anak. Ya. Mm -hmm. ah ai ikhwati wa ulaika asdiqai e eh, asdiqai ini hmm. ya ha ulai ikhwati wa ulaika asdiqai nah di sini ha ulai tadi apa kita bahas isim isyara yang digunakan untuk jamak. Jamak ya jama untuk muzakar dan muanas. Nah, ikhwati di sini dia adalah jama saudara-saudara lagi kun. Haulai di sini sebagai muktadaknya. Kemudian ikhwati di sini sebagai kobarnya. Kobarnya berupa mudof, mudof ilaih. Nah, ikhwati itu mudofnya. Ya. Kemudian ya mutakalim itu pun ilai. Adapun harokat taknya di sini kenapa kasroh kasro karena munasibah menyesuaikan dengan ya mutakalim sehingga dia berharokat kasroh. Hmm. Baik, mubtadanya dia di sini jamak sehingga kabarnya juga mengikuti jamak. Wa hmm. ulai, nah ini digunakan untuk isi misyaroh yang apa aja? Jauh ya asdiqoi. Nah kalau ikhwati tadi mufradnya apa? Ikhwati mufradnya apa? Ahun. Akun. naam, mumtazah. Akun. Iya. Nah, asdiakoi. Ini juga sama. Ula ika sebagai mubtada. Asdiakoi sebagai khobarnya. Dari susunan mudof. Mudofun ilai. Asdiakoi. So Di sini. So asdiakoi itu. mufradnya apa, Umahat? Sodi. Sodi jamaknya asdiqau ya sehingga kenapa dia di sini kasro karena harakat munasibah menyesuaikan ya mutakalimnya uh, mau petada kobar berubah susunan mudaf mudaf ilai nah nanti barokallah fiq lanjut berikutnya minurul minurul tafadol Umi Nurul. Uh, lewatin dulu ke Umi Nia ya. Mm, uh. Man ula uh, ikar rijalu tiwalu. <tuh> Man ula uh, ikar rijalu tiwalu. Siapakah uh, mereka para pemuda yang tinggi itu? Mm Iya, -hmm. yeah, asal. Nah, Siapakah para pemuda yang tinggi itu? Nah, ini ulaik, sebagai mutadaknya. Arjalu powilu itu kabarnya Berupa apa? Naat? Manaut. Naatnya apa? Arjalu. Naatnya towilu. Eh, Sifat. Hmm, maksudnya hmm, arjalu. Ar ini ar karena dia digunakan untuk jamak ya berakal sehingga di sini Kobarnya juga harus jama Arija Dut Owil Muf Mufatnya Arija ar lah Pak Um Rojulun mm, ro hmm, ro Rojulun ya. Kalau mau pakai alif lam berarti Arrojul Kalau enggak Rojulun Kemudian Towi uh, Tiwalun ya Tiwalun apa? Tiwalun berarti uh, Towi lun misalnya. Asan tawilun. Yeah. Iya, nah mantap, taip ya ini. Ini sifat manusia. Nah, Artinya atiwalu, kemudian manusia rijalu. Taip lanjut berikutnya. Hum atiba umin min Amerika. nah, ya. nah Mm Artinya? Uh, mereka murid-murid uh, dari Amerika. Amerika. Tiba. Tapi pun kan Ustazah? Ya. Tapi pun dokter Ustazah. Tapi pun. Uh, Mufatnya tobi, tobi Bun. Naam. Kan, ya. tobi, tobi Bun. Nah, uh, nah, um. nah ini hum. Ina maya domir munfasil. Ya, nanti masuk ke pembahasan domir itu kalau di Nahu di halaman sekitar 70 apa 80 gitu. Domir munfasil. Nah, domir munfasil, domir yang terpisah ini biasanya dia adalah sebagai muktada. Ya, munfasil kayak mat jais munfasil berarti terpisah. Nah, ini sama juga. Munfasil itu terpisah, bisa ada dari apa? Bisa terpisah dari fiil, bisa terpisah dari isim, bisa terpisah dari huruf ya. Jadi dia berdiri sendiri hum atibau. Nah, hum di sini sebagai muktadanya, atibau sebagai kobarnya. Adapun min Amerika nih sebagai jar majrur. Jadi kayak kalimat apa? Pelengkapnya. Intinya kalimat inti ya. Umdahnya itu di hum atibau. Ini kalimat intinya. Adapun min Amerika itu fatlah kalimat tambahan. Nah, lanjut berikutnya. Man nisa nisau. Siapa para perempuan itu? Nah, uh, ya. man uh, di sini masuknya nanti isim mausul uh, bukan, isim istifham ya, men, uh, menunjukkan apa namanya? pertanyaan, bertanya orang. Hmm. Nah, kemudian ulaik ini isim misyaur yang digunakan untuk yang jauh, digunakan untuk jamak, jamaknya untuk yang berakal ya. Nah, Dini sebagai muftadaknya, kemudian karena muftadaknya dia berupa jamak maka khobarnya juga harus jama'an nisa'u. Nah ini jamak para wanita adalah sebagai khobarnya, ya sebagai khobarnya. Tapi lanjut berikutnya, eh yang 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 mana ya? Yang eh, mana? Yang mana dulu ah. yang mau. Ini Hunna ya. Jawabannya Hunna. Hunna Umahatu Tolibatu. Iya, Umahatu Tolibatu. Ya, to ini ini ya, hmm. Liflam Samsia ya. Tolibatu Tolibatu. Nah unna muhuhat ummahatun Uma, umma unna ummahatut talibatu ha nah, talibati kasra e yang oh talibati siap siap iya apa ya Mudof ilai Mudof mudhaf ah. ilai betul jadi gini cara kita misalnya bingung ini harokatnya apa ya kita lihat dua Iyam. kata ini ha nah. Kalau satu kata di depan yang ini tidak dilekati alif lam, ini sudah bisa kita pastikan ya, dia termasuk hmm. mudhof mutaf ilai. Tetapi ketika di sini alif lam, berarti di sini masuknya sifat mausuf atau naat manout. Nah, hmm. gitu cara membedakannya ya. Ayo. Di sini huna itu sebagai mutada, ya ummahatut ini khabarnya ummahatut tali. Ya, oh. khobarnya berubah mudof mudofun ilai. Jadi mudofun. dia khobarnya di sini murokap susunan kata, bukan mufrad. Nah ini yang disebut tadi. Jadi khobar itu ada yang mufrad, ada yang murokap. Murokap termasuk yang disebut ini susunan kata. Jadi tidak terdiri Dari satu. Misalnya huna umahatun, misalnya kayak gitu. Itu berarti mufrad. Tapi kalau huna umahatutolibati berarti dia di sini jenisnya adalah susunan Kata. Ya, nah, kata. mereka adalah ibu para siswi. Nah, nah ini juga sama. Kuna di sini namanya domir munfasil. Dia biasanya sebagai muktadak jika terletak di awal kalimat. Ya, nah, ini mereka apa? Mereka itu ya mereka ibu-ibu para siswi atau mereka wali murid? Mereka ibunya. Oh, ibunya. Ya. Mm -hmm, ibunya para siswi gitu. Siap. Nah, Ragu-ragu ini dikira dikira apa wali murid gitu. Iya <laughs> ya. sih wali murid tapi e, cara secara ininya itu e, secara arti letterlocknya itu ibunya para siswi itu kalau mereka paling e, apa wali murid betul eyang karena ibunya ya. ini tadi ibunya para siswa wali murid kan ya mahato ya mahato itu kan ya. ibunya Tumahato, iya hidopa e, itu menunjukkan kepemilak kepemilikan kepemilikan ya hidopa ya. itu e, dopa, menunjukkan ya. Barokah wafik, <laughs> eyang mam Ya, yep, jasa kira khair saja. Hmm. Amin. Ayakum. Lanjutnya berikutnya yang Nani. Aba'ul tulabu indal uh, indal mudir mudiru. Iya. Nah di sini ini juga sama kayak kata ummahatu polibati. Nah, apabila kita melihat dua isim yang seperti ini yang satunya sepintas seperti Diana Kiro dan kedua Ma'rifah pasti ini disebut susunannya mudoh mudhaf ilai sehingga isim yang kedua diharakati kastroh, Ba'ut tulabi. Iya, kasroh yang ba'ut tulabi terus kemudian, nah di sini ada in, da in namanya zorof atau keterangan, yakni keterangan tempat selalu masuk dengan fathah, ya. nah isim yang terletak setelah zorof, ini dia sebagai mudafun ilaih juga, artinya dia harus maju dengan kasrof, ah, ah indal mudiri, ah begini, jadi semuanya dibaca kasrof. Jadi, ulang yang bacanya Aba'u. Aba'ul tulabi "Indal", "Mudiri". Nah, um, artinya ayah murid itu "Indah" sesudah "Eh", "Indah" sesudah di sebelah. Di, ya. uh, di, sebelah. Oh, indah "Di sebelah", "Di Sebelah", ya, "Di Sebelah", para bisa, "Di Sebelah", "Di Sebelah", "Di Sebelah", "Di Sebelah", "Di Sebelah", "Di "Di Sebelah", jadi ayahnya banyak nih, ayah para murid. Yang gimana ngertiinnya? Enaknya. Kali murid para ayah dari iya. Jadi ayah, 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 ayah. dari murid-murid itu, ayah dari para ayah dari siswi, eh siswa itu ya, murid-murid itu ada di sebelah kepala sekolah. sekolah. Nah, ini yang kita lihat, yang kita jelaskan tadi ya. Aba utulabi di sini sebagai muktada. Kita lihat tadi muktada ini yang ini berasal dari apa, Umahat? Muktada ada, ada Islam. Isim yang isim yang yes. Iya. Isim yang diidolfahkan kepada isim alif Alif Lam. Lam. Nah ini mau dari situ tadi artinya ya berarti dia bentuknya apa ma'rifah Ma Nah kemudian di sini kobarnya ini bentuknya juga murokap susunan kata yang terdiri dari zorof. Ya. Jadi Murup. zorof. Nah ini menjadi jar dan Karena susunannya bentuknya oh, yeah. mudafun ilai. Akun mudaf ilai. Nah, baik. Jadi ini indah mudiri, ini bentuknya jar dan majr apa? Zorof ya. Nah, ambar kalau satu lagi boleh. eh uh, Umitri, silahkan. Abis ini kita cukup, Nah, hmm. Bu aula ikan nisa a nisa -i. hmm, gimana kalau nggak ada apa-apa berarti dibaca dom nama oh, dom. Nah, iya aula ikan nisa un kola tiga ya Marga. jangan ditanwin uh, umi anisa u anisa, oh, anisa un oh iya u uh, uh. jangan ditanwin adalah lapis Iya. Yeah. Aula uh, ikan nisa u. Mm -mm. Kola tika. Kola. Ya. Maurya. Kola tika. Panjang kola tika ya mar. Kola. kola tika ya mar ya. Mm -mm. Mereka para perempuan. Pakai. Lah para kola, wanita kola. itu bibi bibimu wahai Mariamnya apa para wanita mm -hmm. Mariam. Mariam. Mariamu. Iya. Domah ya. Enggak enggak Tanwin Umi. Doma, ya. Mariam. Kenapa tidak Tanwin? Karena Mariam termasuk isim yang tidak boleh bertanwin, ya? Iya. At bertanwin. Alam ya mu bagaimanapun keadaannya biar dia uh, berdiri sendiri itu dia tetap tidak bertanwin. Nah, um, Hasan, ulai uh, uh, ya Maryam. Oh. Oh, ya. Yeah. Yeah. Mm, yeah. kamu mereka para wanita ini adalah bibi-bibimu, wahai Maria. Nah, di sini ada huruf Bibi. namanya huruf is. Tifham kata tanya ya nanti jawabannya lah atau naam. Kemudian di sini ada ulaika isim isyarah sebagai mubtadanya. Anisa'u. Nah, ini Anisa'u isim ma'rifah yang terletak setelah isim isyarah disebut badal. Ya, badal itu mengikuti ini domah berarti dia marfu jadi domah. Kemudian khala tika ini sebagai kobarnya. Ya. Khobarnya berupa mudof, mudof ilaih. Awalnya kholatun. tun. Ya. Iya. Maka menjadi khala. Ya. itu harusnya gini. Bukan khala tapi khala kholat. tuki. tuki. Ya. Jadi domah bukan bukan apa kasro ya karena ini bukan mudaf ilaih dari sini kecuali di sini misalnya mudhof ilaih dia di sini alif lam dihapus ya ini di sini domah tadi taknya ya oh la mari ini khobarnya berupa sunah mudaf-mudaf ilaih kemudian yaknya harfunida nah ini Maryamnya munada mufrad alam sehingga dia domah Nah, Nanti barokallah fikun. Insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan ya, Umahat. Kita jelaskan lagi yang masih bingung. Iya. Iya, gimana ya? Iya, dijelaskan lagi aja besok, Ustazah. Iya, insya Allah dijelaskan lagi masih bingung ya. Nah, ini uh, kenapa harus di dijabarkan sepanjang itu kayak Muftada Khobar ya. Nah memang karena kita di sini banyak belajarnya dari jumlah ismiyah ya jumlah ismiah maka mau nggak mau kita harus belajar kaidahnya ko supaya nanti itu kalau ketemu lagi kalimat yang sejenis, ah udah nggak bingung lagi. Begitu ya, uh, Eyang dan umat semuanya. Barakallah fiqun jamian. Semoga Allah mudahkan kita hari ini memahami apa yang udah kita pelajari dan. semoga supaya di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Inna, inna kanta samil alim, batu walaina inna kanta tawabur rahim. Mm -hmm. Subhanak Allah ma wabihamdika, nasyadu ala ilaha ila amin. Nastaufirka wa natubu ilaik. Hari ini banyak mustami ayah, insya Iya, <laughs> <Entet. laughs> <laughs> afwan anasada masih syafar. insyaallah hari ini pulang malam. <laughs> ya, Manila. Masalah ya, mau ya. saja. Ya, insyaallah izin pamit ya. Barakallahu fiik. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh.